Hai guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channelku dan kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu beach club yang lumayan terkenal banget di Bali. Yang tepatnya di daerah Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Bali, yaitu La Brisa. Nah, buat kalian yang belum tahu kayak apa sih La Brisa yang terkenal di Bali itu, tonton terus video ini sampai habis biar kalian pada tahu seperti apa La Brisa yang terkenal banget itu. Oke, welcome to La Brisa. Ini parkir mobilnya sebelah sini. Kalau bawa mobil lagi dibenahin ya tuh. Karena kita pakai motor, jadi kita langsung aja masuk. Seperti biasa, security check dulu. Dan ini pintu masuknya. Namun aku gak akan masuk melalui pintu masuk utama ini karena aku mau makan dulu di sebelah La Brisa, namanya Cabe Bali. Nanti aku akan buatin review video terpisah buat kalian. Dan nanti aku akan masuk ke La Brisa melalui pantai setelah aku makan di Cabe Bali.
Di sini tuh makanannya lebih banyak Western apa Indonesian? Euro Asia. Yeah, Euro-European, which is like European and Asian. Makanannya di La Brisa tuh lebih ke Euro Asia gitu. Berarti nggak ada Indonesian foodnya dong? Asia. Oh iya iya benar. Kamu pinter deh Mbak. Ya ampun Mbak. Dan di sini tuh juga ada breakfast menu-nya. Wow. Apa? Ada apanya? Breakfast menu. Oh, ada breakfast menunya, oke. Berarti itu breakfast menu, kalau misalkan aku mau pesan breakfast menu di jam sekarang ini, apa bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu ada timernya. Oh, begitu, ya. Oke. Okay. And then, di sini itu ada tapasnya. It's small food. Oh, if you come here together with your friend, you can share this food. Your husband dong. Your husband, your friend together? Jadi di La Brisa itu makanannya lebih ke Euro Asia, oke? Okay? Terus di sini juga ada swimming poolnya, jadi kita bisa berenang sesuka hati, sepuasnya, kapan aja bisa. Di sini kolam renangnya ada dua, sebelah sana dan sebelah sana. Oh ya, satu lagi. Saat ini aku table-nya di dekat DJ. Halo, Bli. Bli. Bli lagi sibuk ya? Oh,